Forget the photo front. Oh, aku udah lihat ada sepeda-sepedaan dia. Electric bike. Let's go. Ada satu tempat wisata rekomendasi. Ah, si boat ke. Nice. Saya buat apa-apa. Elektrik. Yep. Hampir aja. That was close one. Look at this. Banyak sekali. Ada skuter, ada bike, mainan anak-anak, sepeda listrik tadi. Jajan banyak-banyak. Ini cocok banget. And this feels amazing. Ingatkan banget. Oh, wow. Apa tuh, Pak? Tuh, Pak. Kapal. Bukan kapal yang kuning tuh. Nah, ini istananya nih. Istana apa, Pak? Istana apa tuh? Kadiria. Oh, ini kuning nih, istana Kadiria. Mantap. Look at the view, man. Malam-malam ini cantik banget. Oh, astaga. Baik, keep up. Lanjut. Ini bagi kalian yang mau wisata ini bagus. Kalau mau gue pengen cepet karena pakainya udah penuh. Soalnya kalau hujan. Yang sepi aja itu hujan aja. Caranya apa? Jadi bangkat tuh pas saat ada hujan gini. Very good. Pas tahu itu tepat, momen tepat banget. Lihat nih, banyak sepeda listrik. Lihat kan? Banyak sepeda listrik. Kancing ikut. Nah, I don't know, but I think it's just went a spot, but I don't know my bike skills. Nah, ini bagus nih. Keren film. Ini suka film ini. Apa? Alhamdulillah. Oh, kalau mau ibadah tuh ada tempat ibadahnya. Bisa kok. Kayak macam sini. Very good. Ini tempat ibadahnya. Bisa sholat. Ini surau kayaknya. Surau kan, Pak? Ini Pak, surau kan, Pak? Oh, hati-hati banget saya lihat sepeda ini. Surau kan, Pak, tuh, Pak? Surau. Ya, ini suraunya. Ini suraunya. Bisa beribadah, tempat ibadahnya. Bisa sholat di sana, kebagi agama Islam. Banyak sekali tempat jajannya. Ini makanannya ada nih. Ini juga ada. Ini recommended banget buat kalian ke Pontianak. Harus coba waterfront. Wah, nah, beca. Keren. Dan sama sekali sudah harus sepeda listrik ya. Lebih efisien. Ini keren nih, saya suka nih. Keren-keren gini. Gak ada kapal, kita buat jalan-jalan tak kemana kapan. Tapi bagus juga ada kapal. Dek, tanpa penonton dari Dek. Tanpa penonton, Dek.
Wah, ini ada juga di tempat kapal-kapalan. Bisa jalan-jalan nih. Tapi entah kapan kita mau makan dulu. Bagus juga nih, view. Bagusnya bagus. Ah, ini dia. Ini aku suka nih. Electric bike. And I bet it's hard to handle. And about a gembuk. Look, gembuk. Ini ada seni tulis. Ini melukis, gak mau. Itu cuma tangkap uang. Ah, ini dia. Batas kapos malam hari nih. Jauhan, harus jauhan. Dari kejauhan kayak gini. Bahan, wah, mantap. Alhamdulillah, tak mungkin tinggal Pontianak. Dengan aku tak try, lebih tak try ini lah daripada pekayu. Look at that, so I don't have to pick up more. Oh my lord. Banyak kali. Untuk have fun bagus. Patah kenapa saya bisa bertantung. Ah, ini aku tahu ini tempat apa. Kalau komodan bawah ini tempat apa ini. Ini gelap ini. Tempat apa. So many people have fun here. Kalau kita menuju banyak kan. Best day ever. Jumat berkah. Hari Jumat membawa berkah. Ayo, ayo. Kita makan-makan. Kita makan kali ini adalah yang di sini. Ini banyak kedai-kedai ini bagus nih. Tapi kita pilih sini. Yang kita pilih itu yang kita makan. Tapi ini banyak. Untuk agak pakai nanti di akhir ya. Saya beritahu agak pakai ya. Untuk di sini gratis loh, tak ada tiket atau apa, langsung gratis saja, datang aja. Tak harus bayar tiket, hanya paling bayar parkiran aja. Hanya pakai parkiran aja dah, dapat kenikmatan begini. Mantap. Oh, ini banyak makanan berat nih. Looks like everybody have chilling. Mau santai. Ayo kita cari makanan dulu. Look at all menu here. Banyak sekali menunya. Mantap. Ini ada lagi nih, cuman sepuluh surau, cuman agak jauh sedikit. Buat olah tunanya. Ini ada lagi depan ibadah ya. Mantap. Karena ada dua tempat ibadah bagi agama Islam. Ini kali ini surau. Ini surau. Saya ada dua surau kali ini. Saya pakai surau yang mana? Yang tadi atau pakai surau yang ada asing? Sip. Sudah ya, Mas. Surau Hairul Sa'ada, Kepala Allah. Ini gitu, utamanya. Apa yang asing cuma satu? Apa kali ada semua? Mantap. Tapi itu aja. Sudah dapat wudunya. Alright. Oh, banyak sekali batas. Harus hati-hati ya mau langkah. Oh, ada WC umum 2000 aja kalau WC umum. Tempat toilet ada. Nah, ini
saya kita lewati menuju ke Kota Kapuas. Oke, kita makan. Kita makan dulu. Ternyata kita makan dulu. Nanti kita akan update lagi. Ada yang wow, mantap. Eh, suka nih. I love it. Oke, kita akan matikan dulu. Kita akan makan-makan. Kayak tepuk makan. Oh, ini yang. Oke, mantap. Saya kira bawah, bukan atas. Mau coba makan, bawah. Nanti ada tangga, tidak dan kita harus bawah. Here's the choice here. Yang mana di sini, Alex? Oh, sekarang kita pergi di sini. Oh, kasih awas-awas. Nih, tempatnya makan di sini. Oh, nggak tahu ini namanya. Oke. Okay. Ini tempatnya apa nih, Bang? Bu, makanannya nggak tahu. Oh, tepian Kapuas namanya. Nggak tahu namanya. Ini menunya nih. Aku besar. Minta menung satu lagi. Nasi goreng, nasi goreng daging lah. Satu. Kita matiin dulu. Oke, kita makan. Ini yang menu dari belakangnya. Masih banyak lagi. Seblak, bakso, berana. Ini menu-menu kuah. Atau ada nang kuah ada ya. Nomor mana? Itu. Ini makanannya nasi goreng. Tampilan biar tapi enak, makanannya enak. Oke, kita makan dulu. Ini pasti enak banget. Mama makan. Oke, makan dah selesai. Ini I don't know what to say, man. Enak tapi kayak gimana ya? Lebih suka masakan mama. Enak. My mom cooks way better than all of these, but tapi mama saya lebih pandai masak-masakan nasi goreng daripada. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya masak mama, nasi goreng Iin, mantap. Rasanya pas, tidak terlalu manis, tidak ada rasa manisnya sama sekali. Smokinya ada, sauknya gede. Puas, cukup puas saunya itu. Harganya terjangkau. Tapi ini lumayan lah untuk. Tapi aku yang lebih suka yang nasi goreng Iin. Lanjut. Lanjut jalan-jalan. Nice view, man. Lanjut lagi. Kita makan-makan. Banyak sepeda-pedaan. Wow. Ya, kita ada kekurangan nih. Ada beberapa jalanan yang berlubang. Kita hati-hati sekali memenang dan takai saya. Oh, ini masjid ini. Di bawah masjid. Yang dua tadi surau. Ini yang masjid. Susah sekali masjid. Tapi nasib besar mujahidin, anak mujahidin. Pot. Potnya luar biasa. Ini bagus juga juga. Urut kecepatan kapuas, Allah banyak kali banyak yang sewa-sewaan atau banyak ya, banyak kali bakar-bakar. Ini memang masih Nurul Huda Al-Qur. Kelihatan sih. Bagus buat tadi sana. Stop. Oh, ada kondok. Oh.
Bu, Bu, mau coba sepeda listrik gak tuh? Itu di sini. Man, I wish I could do a bicycle. Apa Bu? Kita cari makan dulu. Cari pangkat pasaran. Masihnya loh ya. Mundurin ya. Enggak. Oke. Tapi agak bingung mana ibu ya. Tapi ya saya ke kamu. Ah, ini tempat duduknya. Ibu ada pesan ke Bu makanannya? Hah? Oh mantap. Oke. Okay. Ini cemilan kita beli nih. Ya ini pancake ya. Pesan Bu. Ini namanya warung Pak Win. Tadi nih. Siapa pesan udah? Udah. Thanks. Ini banyak sekali makanan. Ini, ada bola-bola mie. Ini lumayan populer. Nah, menunya. Ini menunya nih. Dengan harganya. Mantap. Ya ketemu. Anda lihat-lihat ya. Tapi udah pesan enggak? Udah. Terima kasih ya. Thank you, Pak Bu. Oke. Oh, itu aja. Kentang gorengnya enggak ada, boleh ganti lain. Habis kentang goreng. Satu porsi. Jadi 2 porsi. Oke. Jadi kentang gorengnya udah empty stock. Lanjut aja. Atau makan aja tiba. Atau kita langsung makan. Oke, okay, update information. See ya next minute. Menunya datang. Sosis dah going. Dan tela. Ini menu kita nasi goreng, bukan nasi goreng, sosis sama hengkeng. Sama ibu pesan apa lagi? Tela sama tahu wali. Tinggal tela sama tahu wali ya. Oke, kita tunggu tela sama tahu wali. Makan. Final round, tahu wali dan tela. Ini tela-telanya. Mantap, makan dulu. Saya makan ya. Oke, obrolannya keluar makan. Rekomendasi banget nih buat kalian beli snack nih. Cepet kuku tuh. Beli snacknya mantap banget nih. Saya ada 2 snack ya, saya. Iya, bisa coba. Nah, itu. Tidak ada apa-apa. Tahu balik, dah tela-tela. Kuku tuh bersih-bersih. Mantap. Sekali kena tahu wali itu paling the best nomor 1 lagi, dia begitu hilang nanti muncul lagi. Sisanya well not bad at all, luar biasa. Tapi ini highly recommended yang baru Mark Win. Ini lebam biru, mantap. Oke, mana yang ada masukan yang mana? Ini kenapa polo orang nari-nari? Asik juga deh. Naik kapan nari-nari? Bukan nari, nyanyi karaoke bareng. Mantap. Recommended banget nih. Nah ini yang recommended nih. Yang lagi jalan warna, lampu warna kuning. Kalau kalian mau naik apa, cari yang warna kuning aja. Itu recommended deh. Bisa karaoke ya. Komennya nih yang ini aja, yang warna kuning. Itu yang heboh kelihatannya. Mantap.
Oke oke oke. Sorry. Wah, ini yang hari asli yang ini. Warna lampu kuning ya. Kapal dengan lampu kuning. Mantap. Overall mengenai waterfront Pontianak, ini merupakan salah satu tempat rekomendasi kami yang sangat sangat enjoyable. Pemandangan Sungai Kapuas sangat indah. Oh ya, tadi itu yang saya rekam itu Sungai Kapuas ya. Sungai terpanjang di Kalimantan Barat. Yes. Luar biasa ini pemandangan Sungai Kapuas di malam hari. Dan untuk biaya parkir, kalau naik motor Rp2.000. Sedangkan kalau naik mobil Rp3.000. Tergantung berapa lama kalian sini. Oke, dan cemilan-cemilannya sangat enak, murah. Yang saya rekomendasikan yaitu Mak Win. Bukan Mak Win ya, ayam si bulet. Mak Win. Karena itu snacknya mantap. Terus ada dua pilihan favorit saya yaitu Tela-tela dan Tahu Walik. Oke, itu saja dari saya. Sekian video saya dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.